Berita Hijab Lokal sekarang. Ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Kak Agung. Inilah yang akan terjadi dengan proyek Eco Van der Vecken, sungguh di luar dugaan. Nah, sahabat untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat YouTube lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijab Lovers, semua bila dugaan inilah yang akan terjadi dengan proyek Eco Van der Vecken. Yang mana seperti yang kita ketahui sampai detik ini, kita masih belum mengetahui siapakah lawan main Eco Van der Vecken sebenarnya. Sudah ada postingan mengenai syuting terbaru Eco Van der Vecken, tapi kita kayaknya tidak melihat orang yang selalu main di SCTV. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar ada isu kalau Eco Van der Vecken akan main bersama Matthias Muchus ataukah memegang parah? Yang pasti kita masih belum tahu siapa yang akan jadi lawan main Eco Van der Vecken yang sebenarnya, yang sampai saat ini masih misteri. Karena di sini Eco Van der Vecken bukan syuting sinetronnya, tapi di sini Eco Van der Vecken syuting film yang akan ditayangkan di bioskop. Makanya di sini mereka ngasih waktu jarak 1 bulan untuk menyelesaikan syuting mereka tersebut di Pulau Bajo.